gamla buhok pakai sungguh pasti kerja buhok tak pernah gosok. Layar kempes roda bengko badan kepes macam kerobok. Hujanlah buhok keliling kampung naik pasti kelai pakai sarung. Minum air dan naik tembung sakit perut kepakit telur. Hai bujang lapuk tak boleh harap, basikal cabuk dah naik korap. Baru putus sehai urat sarap, masuk angin keluar asap. Bujang lapuk loyer buruk, sana sini hai bikin sibuk. Naik basikal semacam beruk, tak ada kerja tolak abuk. Apa budak-budak tu banyak-banyak kerja-kerja tu? Huh? Itu kereta betes orang mati dah. Oh, mati. Ni ada bom meletup dah. Hey Din, apalah kau ni dah jadi bodoh ke? Itu bukan bom dah, tayar meletup dah. Allah mak, aku tak boleh dengar bunyi meletup je. Aku teringat semasa perang Jepun dulu. Seram bulu betis aku. Ah, sudahlah Din, sudahlah. Jangan jadi bodoh ah. Ya. Kau orang ni lain tak ada bom meletup lah, perang Jepun lah. Kita dah sibuk tak ada kerja ni, asyik bom meletup. Eh, Ramli, aku ada satu idea dah. Idea apa yang kau ada? Mengapa kita bertiga orang tak mau minta jadi orang wayang? Ha, ha betul juga Ramli. Mana laku muka kita nak main wayang. Eh, belum try, belum tahu. Uh-huh. Kau orang berdua tunggu sini lah. Biar aku pergi jumpa dengan orang tu. Hari ni apa kena ini? Huh? Oh, ini pamcik lah. Oh, kesian. Pamcik, ya. Hari ni apa, encik-encik ni semua kontrak muzik orang mati kah? Eh, apalah kontrak orang mati. Main wayang tak tahu kah? Wayang. Eh, dia menari, ya? Yalah. Saya pun bertiga orang kawan ada bercita-cita nak minta kata kerja kat syarikat ni, encik. Ini, mana ya, tempat dia? Nak minta? Maaf. Dekat mana? Pergilah, jalan ampas sana. Oh, jalan ampas, ya?
Ini dia menari, saya pun pandai menari. Iya kan? Boleh, boleh sih. Iya nak. Kenapa pula si Sudin tergelik-gelik tu? Barangkali dia ajar menari ke? Cik, nanti saya berjumpa dekat kawan saya juga. Ini, adik, tepi sekali, tepi. Angin dah dia. Para Amli, diorang bilang kat sana tu ada kerja kosong lah. Mari kita pergi minta kat sana. Mari lah. Dol! Dol! Eh, Dol! Ini kau minum kopi 30 sen belum bayar kau dah pergi yang. Mana duitnya? Entah juga. Kau bayar dia berusian. Nah, Wak, yang kali bila kita orang minum kat sini, janganlah minta duit. Kira saja tak boleh. Kira saja ya. Ini kedai kopi kau ingat bapak kau ada pusingkan aku ya? Nah, bapak Wak jangan sebut ya. Memang kasar. Sekarang pecah ni Wak ni. Gigi Wak ni. Dia bikin lah. Tak boleh harap basikal cabut dah naik kurang. Baru putus cahai urat sarap. Masuk angin keluar asap. Bujang lapuk lawyer buru sana sini ai bikin sibuk. Naik basikal semacam beruk. Tak ada kerja tolak abu. Ya tak ya, aku pun ada barang nak jual. Okey. Kau suka lah tang. Ada apa barang mau jual nak? Apek, ini semua berapa ringgit? Ringgit lah? Ha. 30 sen tu. Mana boleh 30 sen? Lu gila, gua beli satu keping 15 sen. Lu beli pakai kuping. Gua beli pakai bolong. Mana boleh sama, oh?
30 sen, kau macam-macam cerita dalam sini ada, kau 30 sen. Gua beli bukan mau baca cerita. Okey, ini berapa sen? Oh. Oh. 40 sen, oh? Ah, luangkan lah. Oh. Boleh? Boleh. Okey. Lu kalau mau baca cerita, lu angkat simpan, no? Lu mau pulang. Lu baca lah, tapi lu kasih buat 30 sen sudah lah. Oh, boleh, ha? Oh, angkat, no? Okey. Lu atas barang mau jual? Ah, ya. Ada, ada. Ini berapa sen? Iya, iya. Ini macam malang-malang atas hal juga. Lepas bau, gua atas macam pengsan lah. Kalau lu tak mau ini, gua boleh simpan bikin pusaka. Eh, Ramli. Lekaslah pakai seluar. Tak kena pakai kain tu pergi minta kerja. Jaga tak mau jaga kan dah jatuh. Kenapa awak suka ganggu dengan kita? Asal kita balik kerja saja awak nak ganggu dengan kita. Pasal saya suka dengan awak, Cik Salma. Cik, tak malu. Kita tak suka dengan awak, awak nak suka dengan kita pula. Tak apalah sekarang tak suka. Nanti lama-lama pun Cik Salma suka juga kan. Awak kalau ganggu kita sekali lagi, kita repot dengan polis. Polis? Jangan ribut pada polis. Repotlah pada Tok Kadi. Hai, Cik Salma. Makin Cik Salma marah, makin manis dipandang. Biar saya tolong Cik Salma, eh. Silakan. Silakan. Terima kasih. Marah nampak? Ni sibuk aja nampak. Kita nak pergi cari kerja je, Salma. Cari kerja? Kerja apa? Kerja main-main. Kerja main-main? Si Ramli tu kalau dah jumpa perempuan, menyampah. Cik Salma tak kerja hari ni? Mana ada setengah hari. Setengah hari lah. Oh, ah, ya. Cik Salma, malam ni kita boleh jumpa tak di bawah pokok? Tengok aja. Oi, Ramli. Nak cari kerja kau nak jual minyak? Minyak apa?
Minyak urat. Cik Salma, malam ini kalau tak boleh pun, bikinlah sampai boleh ya. Cik Ramli, Cik Ramli nak pergi cari kerja, ada duit tambang tak? Duit tambang? Ada Cik Salma, ada. Ada. Tak ada. Tak ada? Alamak, maklunya aku. Ambil lagi. Tak payahlah Cik Salma. Ambillah. Tak payah, saya bilang bapak saya baru kirim dari Hong Kong. Yang malu-malulah, ambillah. Tak payahlah Cik Salma. Wah, malu-malu kucing pula. Dah orang kasih tu kabah aje lah. Saya bilang tak payah. Ambillah. Saya bilang tak payah. Ayah, guys. Eh, ambil. Kau tak boleh jumpa perempuan sikit. Jumpa perempuan hei. Ya, diam dah. Itu aku punya pasal. Sekarang kita nak pergi jalan ampas sama Jam. Dapat duit RM1 bukan? Naik teksi lah. Apa kau fikir ni duit bapak kau ya? Eh, sudah jangan gaduh apa. Mau bising-bising kita naik becak roda 3 sudahlah. Ha, yang itu murah. Ha, mari jalan. Duduk. Berapa pak? 30 sen. Nah, tak cukup je ni 10 sen lah, lagi 20 sen. Minta dia seorang 10 sen. Apa yang kau ramli, 20 sen lagi pun kau nak kira dah. Aidin, apa yang kau bikin dah? Duit akulah. Ha. Apa ada 10 sen simpan dalam kasut kah? Lagi 10 sen minta sama dia. Apa dah? Apa awak cari di situ? Duit? Kalau ada pun duit saya di situ. Oh. Ha, ini dia, Pak. Ini 5 sen tak cukup, lagi 5 sen. Apa pasal tak cukup? Janji 30 sen. Baru dapat 25 sen, lagi 5 sen. Diorang duduk pos kelas, saya duduk second kelas. Second kelas separuh bayaran. Jangan begitu. Pos kelas baik, second kelas baik. Sama juga sampai. Saya penat berkayu. Sampai itu memang sampai. Tinggal lagi azab saya yang tanggung lebih. Diorang duduk atas tilam, saya duduk atas papan. Sampai nak kumatu punggung saya, Wak. Lain kali tolak tilam, saya kasih 10 sen. Apa yang punya orang, kalau ada 3 lagi macam korang, terpaksa kami kena bikin union. Oh, inilah rumah yang diorang panggil filem studio, ya? Cakap biarlah betul. Bukan filem studio, filem studio dah. Tak, dengan tu pun dekat-dekat nak sama, bukan? Eh, ha? Besar, ya? Haa, besar rumah. Haa, tu pun, lagi jatuh. Mana? Tu, belakang. Wah, ada lagi belakang. Hei, wah, inilah dia gambar yang diorang nak sunting. Ana, cakap iyalah betul. Jangan bilang sunting. Shooting lah, bodoh. Shooting. Ini dia. Dia orang tengah buat gambar setan. Setan? Jangan-jangan yang berlakon pun setan ni. Bodoh! Asisten director pun bodoh! Kau ni asisten director apa? Kau nak mampus ya? Aku suruh cari orang yang gagah, bukan barang kurus macam ini. Tuan Direktur, inilah orang yang gagah. Gagah? Gagah kepala otak kau. Apakah nasib kau pun jadi asisten Direktur? Tuan Direktur, inilah betul-betul orang gagah, Tuan. Sekali dia makan nasi, boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah, itu glojo, bodoh. Ini macam nak jadi hang tua. Cuba lihat. Aik, hang tua pakai sepatu. Sudah, suruh dia pulang. Tuan Doktor, kalau saya tak boleh jadi hang tua pun tak apalah.
kasihlah saya jadi hang jebat. Nak jadi hang jebat? Mampus aku. Sekali orang ketis, bertabur tulang rusuk engkau semua. Sudah, pergi. Lalu. Saudara. Saudara tak usah berkecil hatilah. Ini direktor memang angin satu badan, tapi hatinya baik. Tuan Artisan Director, kalau saya tak boleh jadi hang jebat pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Ah, hang kebun belum ada pelakonnya. Tapi kalau jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Mari ikut saya. Macam-macam hang ada dekat sini. Ben, kau pergi tanya dengan bayi tu. Tak siapa nak tanya? Hai. Tu, bayi tu. Oi, sini wayang gambar pusing kan? Ha? Ulu pun tersampuk kan? Eh, sudah dah, mari kita balik dah. Ini dia orang semua banyak angin dah. Mari dah. Orang nama saya orang Melayu. Itihada pun tak tahu. Orang mereka panggil, hoi, hoi, hoi. Saya ni apa, batu ke? Kayu ke? Alamak, Bengali tu bahasakan kita dah. Memang betul dia cakap. Kau tu mana ada bahasa panggil orang, oi, oi, oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau. Aa, dan Kodin. Aa, kau juga sama. Tadi kau tu sampai meludah pun. Tabit, Tuan Sing. Saya bukan tuan, saya jaga. Mr. Singh, kita tiga orang datang meminta kerja. Siapa-siapa kita mau jumpa? Tempat sama manager. Manager siapa? Nanti ya. Encik Ahmad. Encik Ahmad. Tolong bawakan tiga orang tempat manager. Sedara nak jumpa manager? Ya, saya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Si, isi tiga orang apa dia mau? Dia mau kerja. Ini macam dia muka mau jadi filmstar ke? Lupa satu. Baru orang minta kerja lo macam-macam takak. Macam lebih bangsa mau maju. Alamak, Sing. Lu bahasa sama gua nampak ni, Sing. Bukan bangsa. Lu biar nasib lu makan, dia biar nasib dia makan. Apa salah kalau makan sama-sama? Halo? Ha? Okey, okey. Kau bawa balik lori itu sekarang juga? Ya, sekarang juga. Ha? Kalau lori itu tak boleh jalan, kau pikul lah. Masuk? Tuan manager, ha? Tiga orang ni nak jumpa sama encik. Ha, duduk. Atas kursi, Encik. Hai, Encik tak nampak ke ni kursi? Ada filam. Siapa tak nampak, tanda dia nak mampus. Pendek umur. Oh, nampak. Cantik, eh? Cantik. Kau nampak, teman? Kau tak nampak? Pendek umur. Kau nak mampus ni suaranya ni, ha? Oh, saya nampak, Encik. Oh, cantik, ya? Cantik, cantik. Dari mana awak dapat kursi tu? Di mana dapat konon? Kursi ini kan Cik yang punya. Oh, iya tak iya. Baru saya ingat. Semalam saya beli dari pajak kantor.
Ah, sudahlah. Jangan duduk kursi itu lagi. Kursi itu sudah berlapuk. Nanti awak jatuh. Iya, Benji. Ah, awak bertiga ni apa hajat datang kemari? Kita bertiga ni nak jadi film star. Film star? Oh. Dulu ada pernah berlakon? Pernah. Dulu pun ada pergi sekolah juga, ya? Pergi. Baiklah. Awak, sekolah PAS darjah berapa? Sekolah Melayu PAS darjah 5, Encik. Sekolah orang putih PAS darjah 4 suku, Encik. 4 suku? Mengapa pula ada yang suku-sukunya itu? Pasal 3 bulan saya masuk belajar Jepun Etek Melayu, Encik. Ah, awak macam mana? Oh, saya atas lagi dari dia, Encik. Sini Cambridge? Yang Cambridge, ya. Atas tadi, Encik. Atas yang macam mana pula tu? Atas pokok. Atas pokok? Iya, Cik. Pasal dari kecil-kecil dulu, bapak saya selalu suruh saya banyak pokok. Awak macam mana pula? Saya? Ya, bawa lagi pada dia, Cik. Bawa burung? Bukan, Cik. Bawa lagi. Bawa lagi? Bawa yang macam mana? Bawa tanah, Cik. Bawa tanah? Iya, Cik. Sebab dulu saya ganti kerja bapak saya. Gali lubang kubur. Entah macam mana. Bila saya lihat awak bertiga ni, berkenang lah. Baiklah. Ahmad? Ya, Encik. Awak bawa surat ini, awak kasih sama Direktur Ahmad Nisbu, ya? Baik, Encik. Suruh dia screen testkan 3 orang ni, ya? Baik, Encik. Bawa surat ini. Saudara, main ikut saya. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Dialognya sudah berhasil. Sampai sini, rasanya siapa? Cik Asimah? Dah. Sudah, yang ada kartunya sampai di mana? Sampai sini lah, ya. Siap, tuan? Siap, bagus. Asimah sudah faham itu dialog semua? Sudah. Bagus, kalau sudah mengerti itu dialog semua? Ya. Baru betul, ambil tempat masing-masing. Ready for take? Kamera ready? Ready, boss. Silent! All right. Kamera! Running! 101, slot 3, take 2. Action! Keluar! Keluar kau dari sini! Perempuan yang tak kenang diuntung! Keluar kau dari sini! Ampunkanlah Adinda, wahai Kanda. Adinda berjanji, Adinda tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Ampun? Aku tidak akan ampunkan dosamu dari dunia sampai akhirat! Keluar kau dari sini! Keluar! Wah, betul punya marah kawan tu, ya? Apa tak boleh cakap ke? Jikalau Kanda nak mengusir Dinda dari sini, kemanalah yang Dinda nak numpang diri, Kanda? Aku tak peduli apa yang akan terjadi pada diri kau. Kalau kau tak mau keluar, aku akan pancung leher kau. Sampai hati Kanda nak mancung Dinda. Sampai hati Kanda. Sampai hati? Kau juga sampai hati membuat aku begitu. Bukankah kau tahu tukang aku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau. Apa punya laki ni? Pasal belacan saja pun kau nak pancung dia ke? Apa su? Engkau sememang manusia durjana. Sanggup kau menggunakan kekerasan terhadap wanita? Baik, kau minta maaf sebenarnya. Minta maaf? Engkau tak minta maaf? Lebam biji mata kau. Ini apa ni? Gila ke? Sanggup kau mengatakan aku gila? Kau bikin rosak gambar aku, ya? Kau main kasar, ya? Belum kena sudah jatuh ke? Jangan main bangsa tau. Dua lawan satu ke? Kasihlah dua lawan one by one. Awak fikir awak punya lubang hidung besar saya takut ke? Ya, apa lah kau? Kau ni bikin sibuk je kan orang berlakon filem. Berlakon filem pun berlakon lah. Apa pula nampak sebelacan ni sampai dua nak memancung-mancung? Dah cerita dia macam tu apa nak buat? Cerita dia macam itu Ramli. Bikinlah cerita lain. Cerita emas ke? Cerita ayam ke? Cerita ikan belaga ke? Cerita kumbang terbang ke? Tak boleh.
Kau tiga ekor, nampak itu putu besar tidak? Nampak. Nampak, Encik. Nampak, ya? Dengan perintah aku, get out! Get out! Nanti dulu, Tuan Direktur. Jangan marah, Tuan Direktur. Ini tiga orang, dia tak tahu tentang hal syuting, Tuan Direktur. Tapi ini ada surat daripada manajer Kemat Hassan beri. Oh, ini tiga ekor mau screen test, ya? Ya, itulah kita datang. Ya. Maji? Tuan? Dialog, kasih ini tiga ekor. Baik, Tuan. Maji? Ya. Bawa ini tiga ekor pergi make up. Baik, Tuan. Baik, ikut saya. Macam setan! Kadar, Arisman, Hashima, mari. Sekarang kita mulai kembali. Tak boleh, Tuan. Kenapa? Ini macam saya kena TB. TB? Nasib baik aku mengelak tadi. Kamera ready? Siapa kena? Kamera? Running. 101, take 3. Action! Berapa banyak bomba yang Tuan... Apa dah? Eh, apalah. Kau tengok aku lawa tak? Jangan bising dah. Orang tengah belajar dialog lah. Berapa banyak bomba... Bomba lagi nanti bomba. Awak jangan mengaku. I say, man, Ramli. Bukan man lawa ya, aku ni. I say. Hey, Ramli. Ya. Siapa kau? Aku King. King apa? King Kong. King Kong kepala otak kau. Aku tengah ada belajar dialog. Kau orang bising, ha? Hey, Ramli. Ya. Kau tahu aku siapa? Belum tahu. Siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapu. Hai, Raja Kapu. Ya. Kenapa muka kau macam tepung goma? Ya, apa dah goma? Saudara, apalah sudah jadi? Dialog sudah apa? Sudah. Mari. Direktur panggil. Mari ikut saya. Hai, Raja Kapu. Ya, King Kong. Direktur panggil. Sila, kan? Ya, hamba rakyat bersedia. Kamu tak nak memberi sangat. Apa tak kesedapan? Apa yang kesedapan? Mari dekat kita ada panggil lah. Ramli, kau tengok badan aku apa dah jadi dah. Eh, kenapa kau ni? Aku meletak. Rasa macam tak terkencing. Eh, suruh simpan kata suruh. Tunggu. Eh, ada ke makan? Eh, lekas dah. Lekas. Yes, Ramli. Darah gemuruh aku dah datang lah. Asyik nak terkencing lagi lah. Kau pergi dulu lah. Pulau ini. Ketiga orang tu bagus. Tapi walau macam mana pun, cuba lah dia ambil. Kalau berjaya kita ambil. Kalau tak berjaya apa boleh buat? Sudah Maji, Tuan. Mana ada setan-setan tu? Sudah datang, Tuan. Ai, ini cat kakapo. Bedak, Tuan. Ya, ini macam rasian terlepas. Baru turun dari bulan, Tuan. Itu misai ke tanglung? Yang ni, Tuan. Misai pun boleh, tanglung pun boleh, Tuan. Sudah. Kau dah hafal dialog semua? Sudah, Tuan. Cuba kau cakap aku dengar. Wahai adindaku yang cantik rupawan. Masih teringat kah dinda? Semasa kita bercengkerama di bawah sinaran bulan purnama. Bagus! Bagus! Kau ambil tempat di sana. Sana, Tuan? Ya. Baik, Tuan. Ya. Ready for take? Kamera ready? Ready, sir. Kamera! Running! Screen test one, take one. Action! Kenapa kau tak cakap bahlul? Aku cekik kau!
Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Orang suruh action, lain kali cakap. Oh, macam kah? Bodoh! Kecil-kecil tak nak mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Yeah. Take two! Kamera ready? Ready, tuan. Kamera! Running! Screen test one, take two. Wahai dindaku yang cantik rupawan, kanda masih terbayang semasa kita bercengkerama di bawah sinaran lampu minyak tanah. Kau! Mengapa kau cakap di bawah lampu minyak tanah? Pasal malam tadi hari nak hujan, tuan. Saya tunggu, punya tunggu, punya tunggu. Bulan tak timbul-timbul. Bagus, tuan direktor. Bagus. Inilah pelakon komedi yang kita nak cari sekarang, tuan direktor. Sudah cukuplah. Suruh dia melingkup. Panggil yang lain pula. Siksa aku dah habis. Kamu dah hafal dialog? Sudah, tuan. Cuba cakap. Wahai adindaku yang cantik jelita, hidungmu mancung bagai seludang, rambutmu hitam ikal mayang. Ah, bagus, bagus. Sekarang kita mulakan. Pergi ambil tempat. Tapi tuan, kasihlah saya satu perempuan. Tak ada perempuan saya tak boleh berlakon, tuan. Perempuan? Saya. Tak payah. Umar. Umar pun boleh jadi perempuan. Umar, mari. Ya, tuan. Duduk. Awak ibaratkan dia perempuan. Baik, tuan. Masa awak berlakon, pejam mata, ya? Pejam mata. Ya. Baik, tuan. Cara-cara awak mengeluarkan perkataan dengan penuh perasaan awak. Baik, tuan. Bagus. Kamera! Ready, tuan. Running! Screen test 2, take 1. Action! Oh, adindaku yang cantik jelita. Hidungmu mancung bagai seludang. Rambutmu... Rambut... Apa lagi dah ni? Oh, rambutmu hitam jambul di depan. Berbaju bunga seluar yengki. Berkaki ayam. Oh, adinda. Lihatlah muka kanda yang putih melepak. Hei! Apa kau bikin dialog sendiri, ya? Hei, siapa tu di sana? Oh, adinda. Kanda tahu siapa itu. Itulah perompak yang mau merompak adinda daripada tangan kekanda. Apa? Kau bilang aku perompak? Aku direktor Ahmad Nisbu. Hei, kau jangan coba hendak menyamarkan diri sebagai direktor. Walaupun rupamu tidak kukenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Kat! Kat! Ini pun bagus, tuan direktor. Sungguh tak disangka-sangka, kedua-duanya sama-sama bagus. Ini pun bagus juga. Sudah, pergi. Panggil setan yang pengelisan. Baik, tuan. Cik Sudin. Oh, Cik Sudin. Mana Cik Sudin? Nampaknya lama-lama aku nak masuk Tanjung Rebutan. Cik Sudin? Cik Ramli, nampak Cik Sudin tak? Sudin? Ya. Dia dah hilang ni. Sudin dah hilang. Dari tadi tak ada. Mana dia pergi? Kenapa dah kau sembunyi dekat sini, Din? Ramli, aku tak mau screen test lah. Aku nak balik dah. Kau juga yang ajak kita datang sini, sekarang kau tak mau. Ramli, kau tak tahu. Aku sudah 5 kali buang air kecil, 3 kali buang air besar. Lama-lama tak ada air nak buang. Sudah, mana kerja? Tuan, ini dia. Mengapa matang kau berbungkus, syaitan? Syaitan baru balik operasian, tuan. Operasian? Mana kau bayar dialog? Mengapa kau takut? Bukan takut, tuan. Segan. Baik. Mari, ikut aku. Ikut. Biar di sini. Kau lihat apa yang aku bikin. Yeah.
Hei, Hang Jebat. Hei, Hang Jebat. Hei, tunggulah. Aku bikin. Kau tengok. Hei, Hang Jebat. Lebih baik kau turun menyerah. Kalau tidak, aku naik buruh kau. Senang. Senang? Senang, Tuan. Boleh? Boleh. Ambil tempat. Ambil tempat. Mana, mana? Sini. Ya. Nanti, nanti. Baik. Siap? Ya. Ready for take? Kamera? Running. Screen test, screen take one. Action! Hei, Hang Jebat! Lebih baik kau turun! Jikalau kau tak mau turun, kau tunggu di sana sampai aku datang. Engkau sudah tahu yang aku tunggu sama engkau berapa lama dekat sini, Jebat. Dan kau sudah tahu yang berapa kali aku sudah terbuang air besar. Ini pun ada rasa macam terkucil nak terkeluar. Aku tahan, Jebat. Dengan ini sudah hampir 7 kali. Jebat! Apa yang kau merepek ni, syaitan? Angin sungguh kot berkali lagi, anak tuan. Bagus. Bagus, Tuan Direktur. Mereka bertiga sangat pandai berlakon. Dan Tuan Direktur mengambil screen test pun sangat bagus. Ini macam bagus. Ya, bagus, Tuan Direktur. kamu bertiga? Kemari. Baik. Saya lihat kamu bertiga ini sangat pandai berlakon. Dari hari ini, kamu bertiga akan diambil bekerja di studio kami, Malay Film Productions, sebagai seniman. Mulai hari ini juga, kamu bertiga sesuai kalau saya gelarkan Bujang Lapu. Mari kita ke office, kita boleh sign kontrak. Mari. Baik, Tuan. Baik, baik. Eh, apa dah? Lain yang disuruh, lain yang kita buat sudah jadi seniman ke? Itulah nasib. Seniman Bujang Lapu. Seniman Bujang Lapu. Senggugut kau dah habis? Hilang lah. Agaknya di negeri Cina sekarang ni macam sejuk je, Salmah, ya? Barangkali lah. Salmah, hari raya ni dah dekat. Salmah tak buat kuih kah? Tak tahu cakap apa lagi, Salmah. Cik Ramli? Ya. Yeah. Kalau matanya marah tak? Tidak, tidak. Cik Ramli, pernahkah Cik Ramli duduk dengan perempuan macam ini sekarang? Macam ini? Selalu. Tapi dekat lagi macam ini. Ha. Dekat? Ya. Yeah. Kadang-kadang bila saya susah hati, perempuan itu dia peluk saya. Dia cium saya, Cik Salmah. Bencilah. Cik Salmah? Cik Salmah marah kah? Siapa perempuan tu? Nenek saya. Nakal. Eh, ya. Masuk angin keluar asap.
Hei, apa dah jadi kau orang ni? Eh, mana kau dah pergi lah? Besok nak syuting kau tak berhenti dialog ke? Dari Mambang ke? Mambang kepala otak kau. Aku baru balik dari belajar dialog. Haa, baru balik dari bawah pokok. Belajar dialog dengan Cik Salma. Pelan-pelan cakap dah. Hei, yang korang ni menyumbat-nyumbat telinga ni kenapa? Dah bertibiat nak mampus ya? Ini semua kanan kiri memekak. Aku tak dengar apa-apa pun. Sudah buka lah, tak ada apa-apa. Haa, ini barulah aman sikit. Aman apa? Sekejap lagi kau dengar lah. Tapi, Patik tersang. Balik. Sudahlah bang, kita berhenti. Orang sebelah mengarut tu. Peduli apa, kita pergi bilik kita pergi suka lah. Sudahlah bang, nanti gaduh pula bang. Peduli apa gaduh? Oi, kau fikir bilik ini bapak kau bayar sewa kah? Bilik ini pun bukan bapak kau bayar. Tapi timbang rasa sikitlah sama jiran sebelah menyebelah. Kalau kau tak mau bising-bising, kau pindahlah ke hospital. Allah. Tina, Tina sayang, kenapa Tina? Ngora beti biat, nak mampus. Sabar Tina, sabar. Mengucap Tina, asal kapal banyak-banyak, asal kapal. Asal kapal. Oh, kau katakan malam-malam pergi meeting, pergi meeting. Rupanya datang sini ya, simpan perempuan ya. Allah sumpah Tina, perempuan ini bukan aku simpan. Bina aku nombor dua, Tina. Bukan orang lain. Madu kau juga, Tina. 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 Oh, bini kau nombor dua, ya? Kalau dulu, aku tak mau kahwin dengan kau, nak bunuh diri. Sekarang, dalam diam, dah buat kira, ya? Jantan tak guna, nak mampus, sepatutnya kau ditembak dengan senapang gajah. Allah. Sabar, Tina. Sabar. Kita orang Islam. Menurut undang-undang Islam boleh kahwin sampai empat, sayang. Ini baru dua. Lagi dua nampak akan datang, Tina. Entah next chin kah? Entah coming soon kah? Tina? Tina? Oh, pasal nak berbini, ikut undang-undang Islam, ya? Pasal sembahyang, puasa, kenapa tak mau ikut undang-undang Islam? Hah? Badan lah dengan muka dia tu. Dia dah mampus. Ada hati nak berbini dua konon. Eh, lebih baik kita pergi Sabah. Ha? Sabah nak buat apa? Kalau kita tak pergi Sabah, dia orang kalau bergaduh sampai pagi, kita nak belajar. Malu! Eh, bukanlah kita nak masuk campur, Cik Kak. Tapi Cik Kak mesti bertimbang lah. Terlalu sikit, rumah yang kita tinggal ni bukan bapak dia tu yang bersewa. Eh, orang sebelah. Kau cakap baik sikit, eh? Sekarang aku terajang nanti baru tahu. Terajang dia kira. Kita punya terajang, tersimpang ke banyak gantung ke? Eh, sudahlah yang bising lah, Din. Apa kau nak bergaduh? Sudahlah, sudahlah. Kau masuk campur dah. Masuk campur juga aku tepuk nanti. Oi,
Kau nak lawan dia? Ha, keluarlah. Apa nak lawan keluar? Bukan jauh sangat, dah dekat, Sir. Tak lawa. Ha, mari. Masuk. Masuk ke apa? Aku cek nanti, Pak. Sudahlah. Malu kan orang sebelah. Kalau campur juga. Aku campur nanti. Kita datang bukan nak bergaduh, saudara. Tapi kita tak sabar. Saudara kata pekik-pekik tengah malam. Tak malu ke dekat janjian sebelah? Hmm. Kalau saudara nak berbini sampai 100 pun kita beli apa? Banyak! Abang! Abang! Kan? Tak kena cepu. Ambil. Abang Kus! Abang. Sayang juga kau dorang dengan aku, ya? Zara, saya minta maaf, Zara, apa yang terjadi, ya? Terima kasih. Jangan gaduh lagi, ya? Hei, Zara. Saudara ni berbini dua memang pandai. Tapi undang-undang bodoh. Kalau nak berbini dua, tu kena gila lah. Satu hari sini, satu hari sana. Baru adil. Selamat malam. Ya tak ya. Betul juga cakap dia tu. Sekarang kita berdamai lah ya. Fatima, ini malam abang balik rumah Tina ya. Semalam abang balik sini ya. Mana-mana sajalah bang. Aduh, baik sungguh adik-adik abang. Alamak, rumput dia macam batu dah. Aduh, balik kita. Balik sayang. Bang, siapa nama bini abang yang nombor dua tu? Fatima. Oh, Fatima. Fatima, mari sini. Marilah. Saya minta maaf ya. Sama-sama. Besok giliran awak pula ya. Iyalah. Malam. Balik ya. La 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 la. La 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 la. Hah? Bila aku berbini? Alamak, salah bilik dah. La 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 la. Saudara nak jual motor ya? Kita tak mau belilah. Oh, kau sindir ya. Ini motor aku punya motor. Aku pun suka dah, bukan kau punya motor, kau tahu tak? Kalau saya yang punya motor ni, oh, dah lama saya humban dalam sungai. Saudara ni nama saya pun pandai bawa motor. Tapi bikinnya saya tak fikir saudara boleh. Saya pun dulu mekanik time je pun. Cuba saya tengok kan. Tengoklah. Ini apa dia? Ini bunyi dia terlalu sangat kuatlah macam motorboat. Pung 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 begitu. Oh, pung 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 begitu. Itu compression dia lah tinggi. Jadi saya nak bunyikan biar pelan sedikit. Nak bunyi macam ping 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 gitu sikit. Lagi pelan. Lagi pelan. Nak kasih tak bunyi pun boleh. Ini longgarkan sikit. Ini apa ketak-ketak sangat tak boleh. Longgar begitu. Ini wayar berserabut banyak, saudara. Tak boleh ini macam. Ini mesti ambil dua-dua. Kasih jadi satu, shotkan dekat bodi dia. Baru datang api, jadi itu pelak boleh hidup. Ada api. Jadi, ini pun nak. Longgar-longgarkan. Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Patutlah bunyi pom-pom kuat sangat. Apa tak gantikan dengan exhaust buluh? Nanti, tengok.
Apa dia? Eh, saudara Kak, eh. Dua Kak. Nanti, nanti, nanti. Ha, cuba. Jangan susah hati. Besok pagi kita panggil orang ramai-ramai kasih turun awak punya motor ya. Selamat malam. Bang. Bang. Kenapa tidur kat sini? Bang. Mana motor abang? Hmm? Mana motor sikl abang? Cuh. Hei. Apa cuba boleh tergantung kat situ? Ha, inilah yang ada pelik sekarang ni. Apa macam pula motor tu boleh ke sana perginya? Ya, berapa banyak? Kamera depan. Korang dah hafal dialog semua? Boleh kita ambil, ambil gambar sekarang? Boleh, boleh. Boleh. Itulah yang digelarkan setan Amin Rashid. Kan setan, syaitan, sultan. Maaf, Tuan Tarek. Go! Tarek! Take two! Action! Berapa senang beta punya hati. Itulah yang digelarkan Sultan Amin Rashid. Wahai Datuk Perdana Menteri, ampun tuanku. Adakah perkabaran yang baik hari ini? Ada, tuan. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku bukakan kandang harimau-nya. Kak! Buka kandang harimau, sekali rimau ngap kepala engkau hilang. Kau nak mampus, buka ladang imau-nya. Bodoh bahlul! Bodoh bahlul? Baik, tuan. Go! Kani! Take three! Action! Ada, tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan pembukaan ladang limaunya. Bagus, Datuk Perdana Menteri, bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh beta akan sampai. Tak! Sebelum subuh kau pergi buat apa? Orang belum bangun tidur. Selepas subuh kau pergi, bodoh!
Tanding. Take four. Action. Bagus, Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sesudah subuh beta akan sampai. Bagus, Tuan. Datuk Perdana Menteri boleh pergi. Baik, Tuan. Ampun, Tuan. Wahai Datuk Ahlul Nujum Marang Prabu Kepunden Parang Skeper, Tuan. Semalam, beta telah bermimpi. Setompok taik lembu telah jatuh dari langit kelepak melekat ke muka beta. Apa itu, Tok Nujum? Hai, menurut di dalam amalan Patih, tuanku akan ditimpa bahaya. Bahaya? Tidak. Tapi taik lembu itu tidak betul-betul melengkap di muka beta. Hanya sipi, jatuh kena bau beta. Apa itu, Tok Nujum? Oh, ya kena sipi? Ya. Jadi kalau kena sipi itu, alamat tuanku kena demam malaria tapioka. Itu sipi pun tidak sipi yang sebenarnya beta ketis. Kelepak jatuh ke muka Direktur Ahmad Nisbu. Itu alamat Direktur Ahmad Nisbu, nak mampus. Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengena di dalam ini gambar. Sekarang boleh bangun, Tuan Derek. Jangan bimbang, Tuan Derek. Saya sudah periksa penyakit Tuan Derek. Saya dapati Tuan Derek tidak ada sakit apa-apa. Cuma terperanjat sedikit. Baik, terima kasih, Tuan Dato. Sama-sama. Jadi saya boleh sambungkan kerja saya semula? Oh, sudah tentu sekali boleh. Silakan. Tuan Direktur ambil ini kan? Ya. Senang datang lagi. Ya. Tuan Direktur, bikin gambar apa sekarang? Oh, saya bikin filem Bujang Lapuk di dalam negeri Baghdad. Oh, bagus ya? Bagus filemnya. Tetapi ini tiga orang bujang lapuk bikin saya jadi gila, Tuan Dato. Silakan. Bunga. Terima kasih. Jangan-jangan kau tiga orang ni yang dimaksudkan. Memang muka kau ni lah muka bawa penyakit. Hei, lain kali, kalau dia ni sakit, kau jangan datang di klinik aku tau. Enes. Ya, pada muka kita bawa penyakit. Sudahlah, mari kita balik ya. Hari ini bunga pun dah jadi bunga teh ayam lah. Aku heran betul tengok Direktur Manis Puri. Tadi mula-mula kita tengok dia dah baik betul. Sekali dia tengok muka kita saja, puu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 
Dah. Cik Ramli. Ya, Cik Salma. Ini kopinya. Minumlah dengan kawan-kawannya. Terima kasih, Cik Salma. Baik sungguh di Salma. Hai, Cik Salma. Kopi saja. Nasi-nasi tak ada. Kita belum makan lagi ni. Oh, belum makan lagi ya? Cek! Kau ni buat malu je lah. Malu konon. Engkau tu suka cakap bohong, Den. Tuhan marah tau. Apa kau tadi dengan aku tak menyakit-cekit? Cekit apa daripada pagi sampai sekarang asyik main togo air sejuk saja? Cekit konon. Lama-lama perut pun naik kembung. Barulah angin pus-pus datang. Nanti Mas siapkan ya. Cik Ramli. Cik Ramli.
Kenapa, Cik Salma? Melekat dekat lampu pula. Selamat. Diam. Kau ya. Apa tu Cik Ramli? Kutu babi? Allah batal dah sembahyang saya. Thank you.
tadi Ram tengok Ma sangat sedih. Kenapa, Ma? Ram, kalau Ma mati, Ram macam mana? Kalau Ma mati, Ram pun tak mau hidup. Sekarang juga Ram mati. Betul ke? Betul. Kalau tak percaya, Ram boleh bikin surat. Siang tadi, ada orang datang masuk meminang Ma. Tak itu ibu setuju pula. Kalau ibu dah setuju, barulah betul-betul masuk angin keluar asap. Alah, Ramli orang cakap betul dimain-main pula. Siapa orang itu, Ma? Nah, ini gambarnya. Eh? Kalau tak salah, ini Samsing Kampung Dusun, Syarif Dul kah? Memang aku. Oi budak, kalau lagi sekali aku nampak kau bercakap dengan Salma saja, aku pecahkan muka kau. Apa, engkau fikir muka aku cawan kah? Eh, buruk pula budak ini. Oi, kalau kau mau tahu, ini dia Syarif Dul, Samsing Kampung Rusun tau. Oh, Syarif Dul ya. Kalau kau mau tahu, ini Abang Ramli, Samsing dalam kampung ini. Kampungnya. Kampung apa, Ma? Entah. Kampung entah. Tapi Samsing macam kau juga. Kau memang cuma berani menunjuk depan perempuan saja. Kau jangan cakap lawa, ya? Ma, pergi balik. Ma, jangan takut, Ma. Dia tak boleh bikin apa. Dia otak saja. Nambil gambarnya. Ini bukan boxing, mau kira faul. Balik. Ini macam punya pukul boleh pingsan kah? Samsing apa ini? Mana si Ramli tak ingat-ingat nak balik mencakit. Bro, aku dah lapar ni. Biar aku makan dulu aja ya. Jangan, Din. Jangan. Mana boleh jadi jangan. Sebab aku dah lapar ni. Kalau kau mampu sendiri macam mana. Kita juga bertiga yang susah. Jangan, Din. Aku bilang jangan, jangan. Mana boleh jadi jangan, jangan, jangan kata kau. Dia ada sedap-sedap romans dekat pokok-pokok sana. Kita dekat sini kebulu masuk angin keluar asap. Jangan, Din. Kejama serotin aku cekik matang leher kau. Hey, Jis. Mari kita pergi cari dia lah. Dekat mana? Aku tahu dia ada dekat bawah pokok. Mari ya. Hai lah, Roti. Sungguh malangnya nasibmu. Rupanya belum boleh lagi aku cetik. Din, dekatlah, Din. Ayolah, Roti. Rupanya nasib kau serupa dengan nasib aku.
dia. Hah? Ya. Hei, Ramli. Ramli. Alamak, iya apa dia bisa jadilah. Ramli. Kenapa ni? Hei, Ramli. 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 Bangun dah. Eh, apa dan kau ni? Au. Eh, ini kenapa kau ni? Itulah aku bilang kau jangan minum, kau nak minum juga. Sekarang kat tengah jalan pun kau berada tidur. Hari siapa dah minum? Aku kena berdal lah. Siapa berdal? Syarif Dul. Syarif Dul? Syarif Dul something dah. Itulah aku dah bilang kau sarang tabuan jangan kau jolok. Engkau degil kau jolok juga. Bila aku jolok, sumpah aku tak jolok. Hai, kalau kau tak jolok ni apa pasal lebam pembicaraan dah? Eh, sudahlah Din, kau jangan dekat banyak lah. Nanti kau pula aku berdal. Mari balik. Eh, sudah mari kita nyakek. Aku buat roti. Dari apa yang kau beli pun tak ada lah, Din. Bukan. Nyakek sudahlah. Beli utang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Cik Ani. Jemput masuk, Cik Ani. Silakan duduk, Cik Ani. Oh, siapa nama anaknya? Dah lupa. Sarif. Oh, Sarif. Sarif. Jemput anak Sarif. Terima kasih, Makcik. Jemput masuk, nak Sarif. Silakan duduk, nak. Terima kasih, Makcik. Saya datang ni, Cik Jun, nak ambil kata putus. Semalam saya datang bawa gambarnya. Hari ini saya datang bawa orangnya. Inilah Sarif, bakal menantu awak. Perkara ini saya memang dah bersetuju. Tapi Salma belum kasih jawab lagi, Cik Ani. Maklumlah, Cik Jun. Macam kita muda-muda dulu juga. Tak apalah Cik Ani, anggap sajalah perkara ni dah jadi. Tentang Salma saya tahulah memujuknya. Makcik, kalau makcik dah setuju tu, biarlah laka-laka sedikit. Bukan main kemarin lagi anakku nak membini. Makcik, ambil RM20 ni dulu buat belanja ya, makcik, ya? Tak apalah, nak. Ambillah, makcik. Ambillah. 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 Terima kasih, nak Sarif. Kalau kurang, kasih tahu berapa saja, makcik. Kalau Salma kahwin dengan Sarif, pendeknya tak susah. Pukul jana keliling.
Nasib dari hari. Hei Ramli, kau tahu, ini hari aku sudah polos satu mambang, kau tahu. Bukan main manis. Dia punya kating. Macam Samyah Gamal. Aku senyum dengan dia. Dia senyum sama aku melawan ni. Aku pun senyumlah balik. Aku kenyit sama dia. Dia kenyit sama aku ni. Ha, apalagi aku pun jual minyak lah. Sekarang aku tanya sama dia, kau tahu Ramli. Cik Adik nak tengok wayang tak? Panggung Capitol bagus tau. Nak pergi tak? Sekali dia jawab sama aku apa kau tahu Ramli? Dia datang dekat-dekat sama aku. Sekali dia bilang sama aku. Sekali bisu. Nasib. Hey, Ramli, kau ni 2-3 hari aku tengok asyik muram saja. Apa pasal ni? Angin senggugut dia dah datang dah. Angin senggugut? Hey, Ramli. Kalau kau susah sekalipun kau bilanglah sama kita. Kita ni bertiga sahabat. Berat sama kita pikul, ringan sama kita janjian. Aku nak kahwin lah, Jis. Tapi duit aku tak cukup. Berapa yang kau nak pakai duit, Ramli? Agak-agak dalam RM200, Din. Ringgit aja. Ni tengok. Tadi kau kata, aku pergi dekat tepi panggung wayang sana, aku sudah jumpa satu benggali. Benggali tu bilang, belilah ini batu hikmat. Dia bilang, apa-apa nak minta semua boleh jadi. Jadi kata dia, Encik punya muka saya kisian tengok ada. Ambil ini batu beli satu, hargamu pun RM10 tak ada mahal. InsyaAllah, malam Jumaat ke kumian kasih taruh-taruh. Apa minta dunia punya dalam semua orang kisian ada. Jadi, jangan susah. Besok aku pergi jumpa manajer RM350. Lusa kau kahwin. Tidur. Mari ya. Selamat malam. Din. Engkau memanglah sahabat, Din. Selamat pengantin baru ya. Terima kasih, Din. Selamat malam, Cik. Selamat malam, Din. Tidur ya. Jam.
Apalah tu? Ulin! Ulin! Eh, Den. Buka pintu dah. Hei, bukan sini dah. Sini pintu nak pergi jamban. Sana dah. Apa juga si polis ni nak malam-malam buta. Encik. Setara, ini kau rumah Pak Mat Tempe? Bukan yang ini, Encik. Itu rumahnya, Encik. Terima kasih, Setara. Baik, Encik. Encik, ketuk kuat sikit, Encik. Makcik, makcik ni isteri Pak Mat Tempe, ya? Ya, dari petang tadi pergi minta hutang. Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang, ya? Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgan dengan mentokar, makcik. Dia memang begitu. Kadang-kadang dari sampai 2 bulan, 3 bulan tak orang tak bayar hutang. Makcik, makcik. Encik, encik ni cakap Pak Mat. Kelepok, kecepar. Pon, belangga, motoka. Mak kau memang gitu, selalu naik basikal, tak pernah naik motoka. Pak Mat Tempe, belangga dengan motoka. Mana motoka, mana mak naik motoka. Encik, sound dia rosak. Kesian nasib si Pak Mat Tempe, dapat bini pun si pekak. Memang susah dapat bini dengan orang sepukar. Lain yang kita tanya, lain yang dia jawab. Allah. Aku ni minta-minta janganlah dapat bini si pekak. Oh. Engkau tu tak usah kata si pekak. Bini si bisu pun belum tahu kau boleh dapat, Jis. Hei, Din. Apa kau fikir aku punya muka ni tak handsome ke? Handsome, konon. Muka dah sengit sebelah, handsome. Hei, Din. Kau makan boleh sembarang makan tau, Din. Cakap jangan sembarang cakap tau. Eh, apa orang kau bang? Sikit punya pasal lah bergaduh. Handsome lah, sengit lah, pekal lah. Habis tu dah tidur orang. Tentang kita cakap sikit mekik dia orang tu semua. Ya, ya. Apa ini gaduh-gaduh sekarang sudah mau pagi tau. Jangan bisinglah pergi tidur. Ini perempuan banyak pun tu. Sama dia saya cakap, sama saya dia banyak marah. Ini fikir tengok. Kita punya anak ada berak. Saya sama dia cakap, itu saya anggap buang. Dia tak mau. Saya sendiri anggap buang tak ada apa. Sayang punya besar. Kamu lihat, itu anak saya ada tendang, saya punya muka ada kena. Itu pasal saya banyak marah sama dia. His father has go. Adaban. Suai aja adaban. Get out. Seh. Tahi punya pasal pun mau gaduh kah? Pergi cuci sudah hilang lah. Pergi tidur ayah. Dia banyak dikilin je. Dia punya kepala batu besar ada duduk. Dia tak boleh dengar saya cakap je. Ayo. Ayah tahu sekarang sudah pukul 4 tau.
Kalau ini macam bising, semua orang tak boleh tidur tau. Pergi tidurlah. Nangga inci soleh, nama rendah lepoh parting kena, badi. Jadi, inci badi. Wana, wana. Adik, inci tengah berapa keras, berapa besar batu ada kepala. Tak boleh dengar. Aci, ini ayah sudah baik Aci lagi mau gaduh kah? Tak ada baiklah ini macam, pergi tidur. Nalla inci soleh lah, lepoh parting. Bama, ya ma, ya ma, ma. Teril. Ya ma. Jawa ma, aja, jawa ma, aja, jawa ma, wah. Ah boy. Kalau kita tak pindah dari rumah ini, beginilah kita tanggung selama-lamanya, Ramli. Itulah, kau orang tak mau dengar cakap aku. Dulu kalau kau orang mau dengar cakap aku, dah selamat pun, kita dah pindah pun. Ya tak iyalah, Din. Rumah yang kau cakap dulu tu, dah ada orang tinggal belum? Rumah yang mana tu? Yang kau cakap tu. Rumah yang itu masih kosong lagi. Tapi kalau kita apply, dapatlah. Bagus juga. Berapa bilik ada, Din? Bilik yang aku tengok ada dalam 3 bilik lah yang kosong. 3 bilik baguslah kita satu orang satu ya. Itulah. Besar tak biliknya tu? Itu besar tak berapa besarlah bilik tu je. Jadi panjang dia tu 7 kaki kau tahu. Lebar dia tu membawa ke 3 kaki. Di dalam dia tu sama dengan panjang 7 kaki dah. Besar juga ya, bagus rumah tu ya. 3 kaki panjang dia. 3 kaki lah. Ada dalam pula ya. Itu kubur tempat aku nak mampus, Bahlul! Ini cakap dikurung naik darah saja. Cakap main. Aku cakap betul-betul jangan main. Sekarang aku cakap malam tu, aku baru tahu. Cakap bikin naik darah, aku kena tipu anak. Aku cakap padang leher kau. Nak hidup mana-mana, cakap lah baik-baik sikit. Pagi kau bising. Haji. Haji. Dah pagi ni, bangun. Haji. Ya apa dah? Kau tidur ke sembahyang ke ni? Haji. Bangunlah, dah pagi. Kurang tidur. Itu lagi seko lagi. Lalu aku mau saya nak kejut. Korang tak tahu bangun sendiri, ya? Ramli. Ramli. Dah pukul 7:30 tu. Bangun dah. Thank you.
Mana dia orang tak nampak. Hai Cik Ramli. Intip apa tu? Bukan mengintip je sama. Saya tengok kayu ni belain-belain je sama. Ini kayu jati. Ini kayu kapur. Ini kayu pinang. Dia orang ni dahsyat kayu pinang pun bikin dinding. Ganti baru je sama ya. Berbahaya ni. Sangat lagi kerja ya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Haji, siapa yang dalam tu lama sangat? Entahlah. Kodin, apa lah? Siapa tu? Siapa di dalam tu? Siapa lagi si Mutusami tu lah? Hai Mutusami, apa lu bikin dalam yang lama? Lu kasih keluar batu kah? Ayah, apa lah, cekilah. Malah lah makan sulam. Awak tunggulah cana, besok pagi pun boleh berak apa. Eh, apa dah kita ni? Mau berak pun mau kena beratur lah. Berapa lama mau tunggu lah. Hai Ramli, aku tak ada selera nak berak dah. Aku nak pergi mandi dah. Yalah, aku pun nak fed up lah. Mari Radin. Hai Mak, sampai nak mandi pun kena beratur. Kalau anak nak mandi dulu, mandilah. Muka macam Nukri ni sekarang lambat sangat. Hari ni siapa pula yang mandi? Tak tahulah. Daripada tadi makcik menunggu dia tak habis-habis lagi. Oh, makcik. Makcik. Oh, Nek. Tekalah nak mandi ni. Allah, mak sidul mak ni main balon lah. Kita dah sudah. Ada. Pandi apa ni budak-budak ni lepas sangat. Boleh, Zeng. Baiklah batu hikmat. Kawan aku si Ramli ni dah kemaruk nak berbini. Kau tolonglah dapatkan aku RM350 cash. Kopi tunggu kedai kopi, nanti sampai aku datang cium. Aku pun pergi jumpa RM350 cash. Aku cium. Hei, kau ni apa? Kau nak kerja ke nak main? Semalam kau bilang kau sakit gigi. Ini hari kau bilang kau sakit perut. Jangan-jangan besok kau sakit nak mampus pula. Apa boleh buat, Tuan? Saya demam. Bukannya saya panggil itu demam, Tuan. Ya. Ah, kau ni memang ada-ada sajalah. Kepala otak kau berjambul. Hai, manajer teman Asang, kau kasihlah aku pinjam RM350 wang tunai. Aku cium. Masuk. Tuan, telefon ni kecil. Macam mana saya nak masuk, Tuan?
Hei, aku bukan cakap dengan kau dah. Takkan aku nak suruh kau masuk dalam telefon ni? Kau ingin aku nak mampus macam kau ke? Ha? Bodoh! RM350. Jika besok kau tak datang kerja, aku seks sama kau. Ah, Din. Selamat pagi. Batu apa ni, Din? Ya, batu saya nak bikin cincin. Batu cincin apa yang begitu besar? Kepala botak kau. Ha, apa yang kau nak pagi-pagi ni? Saya nak pinjam duit, Cik. Apa kau ni pagi-pagi dah nak pinjam duit? Berapa kau nak? Ya, 35. Berapa? RM5, Cik. Just $5, you can not give. I say, man, you're my friend. Hai, sudah. Pagi-pagi lagi kau belum kerja, sudah nak pinjam duit. Susah ni dengan kau, Din. Ha, RM5. Aku beli batu sudah RM10. Dapat pinjam RM5. Okey. Ha, putu dia datang. Hai, layu nampak. Ha, macam Din. Dapat? Dapat tu memang dapat. Tapi RM5. RM5 aja? Nak menikah apa RM5, Din? Semua batu ni punya sial lah. Hai batu hikmat. Tak kusangka kau dah menjadi batu sial. Kalau ada 5 biji batu lagi macam ini. Jangan kata Ramli. Aku berdua dengan Najis pun sudah tentu tak berbini. Marang prapu kapunten parang sekeper. Dengan hormatnya dipersilakan ke longkang. Mah tak mau kawin. Biar apapun terjadi, Mah tak mau kawin dengan dia. Salma, jangan cakap macam itu. Tak baik, nak. Sarip tu bukan orang sebarangan. Dia anak orang kaya, tahu? Kaya apa? Kaya tak kucing? Ibu tak tahu. Inilah orang yang selalu ganggu Mah waktu Mah pulang dari kerja. Dah tu, ibu nak suruh Mah kahwin dengan dia pula. Mah tak mau kahwin. Dialah yang mengganggu Mah balik kerja. Yalah si setan tu. Yang selalu Mah ceritakan si dia tu lah. Yalah si setan tu. Oh, si setan gemuk rupanya. Oh, rupanya awak selalu mengganggu anak saya, eh? Nah, ambil awak punya wang. Nah, ambil awak punya gambar. Putus tu, nang. Sarip, mari pulang. Tak mengapa. Makcik memutuskan pertunangan saya, eh? Tapi ingat, jangan menyesal. Jangan menyesal, Salma. Mak, selama Mah putus tunang dengan Syarif Dul tu, bukan seronok lagi hati Ram tau. Tapi kita tak boleh begini saja, Ram. Kita mesti lekas kahwin. Nak kahwin memang senang, Mah. Tapi duit Ram masih belum cukup lagi. Uang simpanan Ram ada berapa sekarang? Banyak. Dalam RM12.50 gitu. Nak kahwin apa RM12.50? Itu yang dipikirkan ni. Tak apalah, Ram. Uang simpanan Mah ada kira-kira RM800. Kalau Ram nak pakai, pakailah dulu. Jadi, di mana yang Mah simpan uang Mah itu? Dalam bank kah atau dekat rumah? Di rumah. Ya, kalau begitu, sekarang kita balik. Mah kasihkan uang itu pada Ram. Besok pagi, dengan wang itu juga Ram masuk Minang, Mah. Apa macam? Bagus. Ah, mari kita pulang. Sampai.
Duit kasi bakar. Eh, duit, 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 cik. Duit, duit. Eh, buat lupa aja lah. Rumah kita terbakar, bang. Ya, nanti aku bayarlah. Ah, jangan lupa dia nak bayar dia. Ini telanjang ada duit ni yang nak. Bayar. Ada dia. Hai, usum, usum, usum. Oh, usum. Kau bayar. Terima kasih. Eh, hey, Din. Rumah kita terbawa. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Kita tak boleh tuduh sebarangan, nak. Dia tak ada bukti. Nasib, nasib. Mana nak tidur, nak? Tiga kampung dusun. Kampung dusun. Rumah, Cik Rama, saya rasa rumah kita ni terkena kianat orang tidak. Ya, Mak rasa begitu. Cik Salma, Cik Salma ada ke orang yang Cik Salma syak? Kalau Mak, lain orang tak ada. Ini mesti Sarip Dol juga. Bagaimana Cik Salma boleh katakan Sarip Dol pula? Baru-baru ini, dia masuk meminang Ma. Tapi Ma tolak. Jadi dia marah. Dia bilang dengan ibu Ma, jangan menyesal. Dengan Ma pun dia bilang jangan menyesal. Ini sudah tentu tak ada lain orang. Mesti dia juga, Din. Kumpul ke orang kampung sekarang juga, Din. Eh, oh, orang kampung! Mari, 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 kita tak boleh tinggal diam sekarang. Orang yang kianatkan rumah kita ni, Cik Salma tahu tempatnya. Mari kita pergi ke sana. Sekarang juga. Amin. Kita... Amin. Thank you.
Hei budak, rupanya kau yang bakar rumah Salma, ya? Ya, memang aku. Apa ada kena-mengena dengan kau, ha? Oh, tak ada kena-mengena, ya? Eh, rumah yang Salma tinggal pun rumah aku juga tahu. Asal jangan main cakap. Mari ikut aku, kita jumpa polis. Polis? Apa buktinya yang polis boleh menuduh aku membakar rumah ni, ya? Oh, tak ada bukti, ya? Yang ini kepala hutang kau, ya? Eh, budak. Lebih baik kau menyerah. Kau dah nampak tentu. Aku tak mau menyerah. Itulah. Awang Jam, nak lawan lagi? Nak. Bangun. Ya. Ya. Kau nyari aku kalah. Kalah. Ah, jangan pula. Nanti jangan tumbuk nanti. Nanti. Apa ini? Ikat tangan aku lah. Oh, ikat ya. Sikit minum kuat. Mari dah. Nanti! Ah, dengar sini baik-baik kawan-kawan. Saya minta janganlah diapa-apakan kepada orang ini. Lebih baik kita serahkan dia saja kepada polis. Ya! Mana kita nak membuta malam ni? Apa punya nasib? Nak kahwin pun tak jadi. Sedih. Mata airku tu dah panggil tu. Kau berdua jaga diri baik-baik, ya. Minta ampun, minta maaf, Ajis, ya. Minta ampun, minta maaf, Sudin, ya. Ma, nampaknya kita tak boleh kahwin, Ma. Uang Ma habis terbakar. Eh, tidak, Ram. Uang Ma dapat ibu selamatkan. Eh? Bagaimana? Rupanya, semalam, uang Ma ibu masukkan dalam pos ofis. Ya ke? Jadi kita boleh kahwin, Ma? Tentulah. Salma. Tidak kalau mana nak tidur malam itu. Ya. Apa khabar? Khabar baik, Maji. Dah masak? Dah. Mari kita pergi. Pergi mana, Maji? Pergi kahwin. Pergi kahwin? Marilah. Eh, bukan main senang nak kahwin. Aduh, Chan. Mari. Kasukan. Kalau lambat-lambat, Tok Kadir tidur. Aku juga yang masuk angin keluar asap.
memang nasib engkau lah sorten, sorten. Malang nasib pun. Jaitun. Macam mana Jaitun boleh tahu Abang Sudin ada dekat-dekat sini? Tunang Atun pula. Tentulah Tun tahu di mana Abang Sudin ada. Tunang Atun, ya. Mari, mari Tun. Kita pun boleh pergi kahwin, Tun. Kalau Tok Kadi tidur, kita kejutkan kasih dia bangun. Mari. En. Wah, Mak Tun dah terlupa kunci kandang. Itu si budak Ayu dah terlepas. Abang Sudin, 20 sen. Ya. Jangan lupa masuk kandang balik, dek. Terima kasih, Abang Sudin.